Halo guys, selamat sore. Hari Selasa yang berbahagia di tanggal 16 April 2024. Di mana hari ini Sinar Jaya Double Decker datangnya terlambat, masih sore. Sore banget nih datangnya, teman-teman. Enggak tahu nanti berangkatnya mundur atau maju ini. Double Decker baru masuk di jam 3 sore. Jadi untuk Sinar Jaya yang hari ini keberangkatannya mundur, kecuali yang 88 tadi udah berangkat, 88 RE. Ini tuh satu ini juga mundur ini kayaknya nih. Soalnya double decker kan baru masuk. Kemungkinan hari ini terakhir one way. Penumpangnya membludak, pada telat semua. Gunung Harta juga telat nih guys. Kenapa kok pada telat? Ya, karena bisnya terlalu tinggi, banyak ranting-ranting. Jadi banyak ranting-ranting yang bisa merusak bodi bus ya. Jadi harus nunggu peralihan. Armada Sweet Family 71 RE juga sudah bersiap-siap ya. Ini jamnya mundur semua, enggak ada yang enggak mundur. Semua armada mundur semua. Ini ada Sweet Last Braling 26DD juga mundur ini. Harusnya udah nyampe mana ini? Sekarang udah jam 3 lebih, hampir setengah 4. Armada Karangkates juga belum masuk, teman-teman. Tuh double decker baru masuk nih. Wes tak le andone. Nyolar dulu. Akhirnya finish juga guys, sore ini jam paling mundur nih, bodinya terlalu tinggi. Buat teman-teman semua atau penumpang Sinar Jaya yang keberangkatan tanggal 14 April kemarin,
Yang naik double decker 28DD nomor kursi 2. Ini kacamatanya ketinggalan, sudah diamankan di Armada 28DD ini. Sekarang udah aku bungkus pakai kardus. Nanti bisa ambil di Barat atau di Pondok Cabe tanggal besok ya, tanggal 17. Bawa tiket dan KTP ya. Bawa tiket dan KTP untuk kecocokan nomor kursi, nomor tiketnya yang ketinggalan. Sekali lagi, kacamata ketinggalan dari penumpang Arjosari 28DD, nomor kursi nomor 2 ya. Sudah diamankan. Terima kasih. Cuci mata, guys. Cuci mata. Dia menyendiri, guys. Dia naik sleeper. Ini langsung diberangkatkan bersama Pak Kuat. Cek, ngantar kapurin. Hari ini seluruh PO nggak ada yang nggak full seat ya, semua full seat, semua PO. Ini Pak, kita tiket sini Pak. Kita tiket Surabaya. Tujuh satu area berangkat. Masuk kok berangkat. Damri diberangkatkan duluan. RE62 disponsori oleh Karting Deng. Aduh banteng, Karting Deng. Untuk armada dari Karangkates belum masuk.
nanti, langsung nanti di jalur gak orang apa dicuci dulu. Oh, Armada VX. Nanti, Dor. Iya, Dor. Mundur, Dor. Beranjak sore, teman-teman. Penumpangnya masih full ya di Terminal Arjosari Malang. 62RE masih standby. Menunggu penumpang yang belum datang. Yes, double decker udah masuk jalur nih. Nah, ini double decker 28 detik yang langsung putar balik ya, habis dicuci langsung berangkat lagi. Penumpangnya double decker. Tahu nggak Armada Sinar Jaya kerahkan 2 unit armada tambahan untuk angkut para arus balik ya. Nuh, datang lagi nuh, armada dari Wonosobo kalau nggak salah. Jadi ini armada khusus buat Karangkates ya. Jadi gini teman-teman ya, armada Karangkates 96RE itu maintenance, nggak bisa melanjutkan perjalanan, akhirnya diganti armada VX. Dan armada VX ini nggak tahu jalan, nanti yang menunjukkan jalan Mas Dika yang nanti akan berangkat ini langsung ke Karangkates. Kira-kira nanti sampai Malang lagi sekitar jam 8 ini. Jam 8. Cirebon nih, Pak. Oh, Temanggung. Thank you.
Nah, tadi. Mewah-mewahan ya. Iya. 3,7 miliar nih. Atas. Sudah pada adzan maghrib teman-teman semua. Kali ini armadanya masih terpantau ramai banget. Ada Lorena, armada tambahan ini Trans Jabodetabek. Terus itu body PX. Tujuan akhir Bogor diberangkatkan jam 6. Dan nanti kita bareng-bareng melihat armada Karangkates 22 RF, di mana yang tadi jam 5 tadi ke Karangkates nyimput penumpang, nanti kembali lagi sekitar jam 9 ya lebak, kalau nggak salah nyampe terminal Ajosari. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe bisa bantu subscribe like di Topan Channel. Kali ini video saya akhiri karena udah dan maghrib. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus buat teman-teman semua.